kan deh. Bumbunya langsung pedes ya? Bumbunya langsung? Nah, sedang semua? Nah, 5.000 lah. Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di Jalan Majapahit di Surabaya. Di depan kampus Unika Widya Mandala sedang ada atraksi pembuatan batagor paling cepat dan mungkin paling ramai di seluruh dunia, di gerobak Batagor Rahma. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Ya sudah, sekarang ayo kita lihat atraksi proses pembuatan batagornya. Nanti kita tanya sedikit-sedikit sama yang jualan dan tentu saja kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Halo Cak. Halo Pak. Dengan Cak sopo iki? Dengan Cak Teo. Cak Teo, sing dodolan Batagor Rahma iki ya? Iya. Ambek sopo iki kru nih Cak? Cak Pedi, Cak Bendon, Cak Agus. Wong papat ya? Iya. Bendino ya, kru nih wong papat iki? Kalau bukan hari Minggu, 5 orang. Kalau bukan hari Minggu, 5 orang. Iya. Iku ono job desk masing-masing ya? Iya. Sing goreng sopo, sing ngedoli sopo, ngono ya? Iya, ada yang masing-masing. Kalau sing duwe usaha iki sapa, Cak? Pak Robin. Pak Robin. Wong Surabaya kene? Bukan, orang Jepara. Orang Jepara, tapi wis suwi ning Surabaya ya? Iya. Iki wis pirang tahun sih dodolan iki? Kurang lebih 25 tahun. Kurang lebih 25 tahun ya ning sekitar WM kene ya. Iya. Bukae bendina ta, Cak? Setiap hari jam 9 sampai jam 7. Jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya. Iya. Kalau Minggu jam 6 udah tutup. Minggu biasanya jam 6 tutup. Lah, biasanya nek dino biasa ngono adonane piro iki? Telung tong iku pirang kilo iki? Satu kintal. Satu kintal ya? Iya. Adonan tepungnya ya? Iya. Dorong termasuk kentang, poyo, belum termasuk tahu ya. Nek hargane piro Cak hargane? Harganya mulai 5.000. Mulai 5.000 satu plastik itu ya? Iya. Isine campur ya? Campur 5.000. Kalau misalnya biji-bijian ngono? Misalnya telur poyoe 1500. Poyoe 1500. Kentang 1000. Tahu 500-an. Tahu 500-an. Wah, sing tuku ruame pol ya. Iya, alhamdulillah. Non stop pokoknya goreng terus ya. Iya,
Los. Los. Nek sampean asli ngendi, Cak? Saya asli Tuban. Asli Tuban. Iki sing kerja ya Tuban kabeh? Nggih. Tuban semua. Geng Tuban berarti ya. Nggih. Ya wis Cak Tio, matur suwun ngobrol-ngobrol ya. Iya, makasih. Pembeline ngantri monggo dilayani. Nah, Rek, setelah melihat atraksi proses pembuatan Batagor paling cepat dan mungkin paling rame di seluruh dunia ini, yaitu Batagor Rahma di depan kampus Unika Widya Mandala di Surabaya, akhirnya saya beli dua plastik seperti ini. Ini jenis batagornya, memang jenis batagor yang belinya diplastiki seperti ini, biasanya mahasiswa atau siapa saja yang lewat, yang pengen nyamil itu mampir sebentar, kemudian Cak beli 5.000, Cak beli 10.000, Cak beli 15.000, 20.000 dan seterusnya. Ya diwadahi seperti ini. Nah, yang sebelah kanan yang full ini harganya Rp20.000 satu plastik penuh. Bumbunya tidak bisa dituangkan langsung. Kalau dituangkan nanti bisa tumpah. Nah, yang di tangan kiri saya ini Rp15.000. Isinya juga batagor campur antara telur puyuh, ada tahunya, ada kentangnya. Ini Rp15.000 bisa dituangi bumbunya. Dan bumbunya tadi saya minta yang pedes, dikasih kecap juga. Nah, Batagor Rahma di depan kampus Unika Widya Mandala di Surabaya ini, proses pembuatannya itu bisa dilihat langsung dan yang beli itu rame banget. Nggak heran kalau dalam sehari katanya adonannya habis 100 kilo alias 1 kuintal. Itu belum termasuk kentangnya, belum termasuk telur puyuhnya, dan belum termasuk tahunya. Dan Batagor Rahma ini merupakan batagor yang sudah sangat legend di Surabaya. Berdirinya sudah lebih dari 25 tahun. Dan setiap kali saya lewat pagi, siang, sore, maupun jelang malam, selalu rame pembeli. Yang bikin itu bikin terus, yang ngelayani juga ngelayani terus. Karena yang beli terus datang silih berganti. Yuk sekarang dicicipi seperti apa kelezatan dari Batagor Rahma di depan kampus Unika Widya Mandala di Jalan Majapahit di Surabaya ini. Ini yang tanpa bumbu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang tahunya. Nah, ini apa ini? Sama juga tahunya. Yang buletannya gede, isinya telur puyuh. Kemudian adonan dari batagornya atau bakso tahu gorengnya, adonan tepungnya itu rasa basicnya ada sedikit gurih-gurihnya, tapi menurut saya cenderung didominasi rasa plain atau hambar. Jadi supaya nikmat nanti kita cicipi dengan bumbunya. Wah, alhamdulillah, 20.000 dapat satu plastik penuh. Kalau pengen bumbunya bisa dituang, belinya 15.000 aja. Atau kalau 20.000 seperti ini, nanti dibawa pulang, dituang di atas piring. Nah, bumbunya dikecrut-kecrutkan di atasnya. Nah, berikutnya kita coba batagor yang sudah dituangi dengan bumbunya. Bumbunya itu terbuat dari kacang tanah, kemudian sepertinya juga ada kental-kentalnya, kemudian ada kecapnya, ada sambelnya juga. Kalau mau pedes tinggal ngomong aja ke penjualnya. Yuk sekarang kita cicipi seperti apa Batagor Rahma bersama bumbu pedasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Batagornya masih panas, bumbunya juga masih panas. Jadinya panas kuadrat.
dan batagor yang sudah digoreng kuwering tadi begitu kena bumbunya jadinya agak nyunyut dan dimakan jadi kenyal-kenyal. Wah. Wah. Alhamdulillah sudah selesai saya mencicipi batagor plastikan dari Batagor Rahma di depan kampus Unika Widya Mandala Jalan Majapahit di Surabaya. Batagor Rahma di depan kampus Unika Widya Mandala Surabaya ini tadi termasuk batagor yang legend di Surabaya karena berdirinya sudah lebih dari 25 tahun. Ini adalah genre batagor gerobakan yang isinya terdiri dari 3 jenis batagor, yaitu tahu, kentang, dan telur puyuh. Adonannya seperti adonan bakso, sehingga sudah bisa mewakili jika jajanan ini disebut bakso tahu goreng alias batagor. Nah, menurut saya yang paling menarik dari Batagor Rahma ini adalah atraksi pembuatan batagornya yang tidak pernah berhenti. Terus aja dibuat tahunya, kentangnya, telur puyuhnya non-stop, tidak pernah berhenti ya, karena yang beli terus datang silih berganti. Monggo kalau kebetulan teman-teman melintas di Jalan Dinoyo atau di Jalan Majapahit pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, atau jelang malam di pojok depan Unika Widya Mandala, kalau ada rame-rame itulah gerobak Batagor Rahma. Monggo dicicipi seperti apa rasanya sekaligus dinikmati atraksinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Surabaya dan sekitarnya. Silakan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik, maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini, silakan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!